Pemirsa, petugas Reskrim Polres Ogan Ilir berhasil menangkap seorang pria tersangka pembobolan ruko di samping SPBU KM 36 Indralaya dan mengambil sejumlah barang-barang di dalam ruko. Pria berinisial ML alias Dong, 26 tahun warga desa Muara Baru, Dusun 2 Pemulutan, ditangkap petugas Polres Ogan Ilir karena telah melakukan aksi pencurian akhir Januari lalu di ruko samping SPBU kilometer 36 Indralaya. Dalam aksinya tersebut, ML telah mengambil sejumlah barang, satu bal baju, lalu bor listrik dan sebuah mesin air. Polisi sendiri mendapatkan informasi keberadaan tersangka dari masyarakat di Kayu Agung Oki. Tidak menunggu lama, polisi dari Polres Ogan Ilir langsung menuju lokasi dan berhasil menangkap ML di Jalan Sukadana, Kayu Agung Oki. Dari tangan tersangka, petugas amankan barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian hasil kejahatan. Ahmad Romawi, PAL TV.